Oh, di mana? Di Garut, bos. Info. Laku info cabai kieu mah. Mah juga nak. Info lah naik. Untuk info rawit merah hari ini masih jam segini masih bertahan lah di kepala dua. Oh iya. Prediksi subuh mau kosong mah. Ini pasokan sedikit kemungkinan agak naik. Oh iya, mungkin ya. Siapa? Nah gitu, info mengenai ini jatuh kan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel YouTube Sayur Bandung Jaya. Seperti biasa, berbagi info harga belanja dari Pasar Induk Caringin, Bandung. Info perihal seberapa, bos? Rp10.000. 10.000? Oh, siap. Mau di diskon, mah? Diskon 1.000 perak. Siapa? Makin tahu. Sok nih emang 10 kilo. Kemana itu info dari berapa itu bawang sih? Bawangnya naik lagi. 36. 36 wae. Anu itu? Yang itu 34. Oh, gitu. Mending mana teh? Yang ini yang gede yang cepat habisnya. Sok atuh lah. Mau ujang we. Ai ke mana ngajualin ke mana beli teh. Ya, untuk engkol karungan ada yang 2.500, ada yang 22, ya, ada yang 3.000 ya, engkol karungan. Pecai 2.500, ada juga yang 2.200 ya. Tuh kentang daerah masih di ada yang 14 ya, ada juga yang kurang. Dieng ada yang 15, ada yang 16, macam-macam ya untuk harga kentang dieng. Kalau untuk paria 10.000, oyong juga sama Rp10.000 ya. Untuk cabai japlak ini harganya Rp20.000, kalau yang kanannya di angka Rp18.000. ini cabai bungkulang ya, cabai cengek bungkulang yang hijau harganya Rp18.000 yang kanan ya. Ya, untuk cabai merah Tanjung di Rp35.000 ya, untuk cabai merah Tanjung yang super ya. Kalau yang kecilnya di Rp32, yang besarnya Rp35 ya, yang super. Cabai tewe hijau masih di Rp12.000 ya. Tewe merahnya juga sama seperti Tanjung ya, di 35, ada juga yang 32 untuk tadi info ya. Terus untuk tomat ini harganya Rp6.000, ada juga yang Rp7.000 ya. Macam-macam untuk tomat kecil. Keriting masih di 13 yang super ya, ada juga yang 15. Untuk keriting hijau di Rp10.000. Untuk harga seledri di Rp14.000 masih, Rp14.000 yang super ya. Untuk bawang daun di Rp8.000. Untuk harga bawang daun malam ini ya. Untuk tomat A nya masih di Rp10.000, tomat A yang besar Rp10.000, info tadi ya. Tomat A, B nya ada juga yang 8, yang C nya tadi 7, ada yang 6 ya. Tomat, untuk harga tomat berkol 12, brokoli 16 ya, masih infonya. Bawang batu masih Rp20.000 ya. Jeruk lemon masih Rp10.000, jeruk nipis Rp15.000, jeruk purut Rp25.000, daun jeruk Rp40.000. Untuk info per jerukan ya, brokoli Rp16.000, super timun di Rp6.000 yang super ya. Kantongan isi 10 kiloan untuk harga timun. Eh, bos, amang bos. Biasa ya, menang shooting kan, wae. Shooting wae. Ya jadi artis ya, mah viral. Eh. Bos, engkol ungu berapa, bos, saya nak? Oh, lagi ya? Bola. Oh, ya, nak? Karungan. Karung na unggul tiasa tuh. Siap lah. Bonteng jika kamari bangernya. Siap lah. Kalah. Ya lah nya. 2 cinta merengnya. 2 ton setengah. Kalah. Alam lah. Rek balanya lu ke ya. Hujan badag. Water daerah 7.000 nego. Gede setengah. Udah lengkap ke Bapak Haji ianya, nu pada jogi wortel dipromosikeun ya.
Hena peryogi kau ke Jepang kau ke mana mangga we dokap. Ras lagi daerah. Ras lagi daerah. Oh, awet. Senggol. Tidak mudah hitam ya Pak ini ya? Langsung. Ya. Oh, iya. Ini kalau ada yang nanyain Bapak siapa jongkonya ngarannya? Noah. Noah. Noah teh angen Noah. Noah eta mah. Oh, iya. Lombok Jaya, siap lah. Apa nama saha nu bade merjogikeun di Antawisna wartel nya wartelnya wungkul badanan nungkep ke dia ta Bapak Haji eta nu di baju hejo biru ta apa ngarannya mah cewek ka dia dongkap ya Pak Haji Noah genot anggarnya tak itu ngeplog kan bae tepengohan itu mah sayur Bandung Jaya sayur Bandung Jaya Wah sih ya. Harga-harganya. Ah nggak apa, genot mah. Genot mah lamun teh 17. Sekarang genot 17. Tuh. Hari ini 17. Info Pak Haji, info sebenarnya genot hari ini. Genot mah 13. 13. Nah, kapan ini mah 17 13? Ini tidak lepat, Bos. Tidak. Oh, pokoknya mah asal aja namanya. Kalau subuh beda lagi ya. Oh, gitu. Untuk saat ini aja ya. Siapa? Nuhun Pak Ji, si lancar pokoknya. Oke, kayak rumah borong saya ketemu deh, jangka Jepang. Nah, untuk jengkol biji di Rp40.000 ya. Untuk harga jengkol, tadi nggak kesorot ya. Untuk harga jengkol dan untuk terong panjang di Rp4.000, terong bulat Rp5.000 ya, info tadi. Nah, itu terong bulat tuh jauh, yang di depan tuh Rp5.000, ada juga yang Rp4.000 tadi mah ya. Terong panjangnya di sama juga ya harganya. Dan yang lainnya sosin di Rp5.000 untuk harga sosin. Untuk ya sosin aja ya. Kalau untuk toge masih Rp8.000, kacang panjang juga ada yang Rp7.000, ada yang Rp8.000 ya. Untuk harga kacang panjang pak coy kosong ya, belum kelihatan. Tadi ada yang 7, ada yang 9. Macam-macam harga pak coy ya. Untuk jagung manis yang udah dikupas ya Rp7.000. Rp70.000 10 kilo jagung manis. Terus yang lainnya labu siam ya, masih di yang DN Rp30.000. Labu siam DN. Ya untuk jamur masih tetap ya yang postingan kemarin. Untuk harga jamur putih itu Rp14.000 tadi ya, info harga tadi. Kalau lemernya masih Rp12.000 ya. Itu untuk harga masih seperti kemarin ya perjamuran. Dan untuk yang tidak disebut diisi aja di kolom komentar ya. Kalau buncis masih Rp10.000 ya seperti kemarin buncis. Buncis ya, kalau yang bagus itu juga ya. Untuk bawang bombay masih di Rp35.000, 700.000 satu karung bawang bombay. Bawang putih di Rp580.000 satu karung. Suuk Bali Rp30.000 ya, suuk OB di Rp26.000. Kacang OB, nah ini maksudnya kacang OB yang kecil ya untuk bumbu. Cabai kering Rp110.000 per kilo cabai kering. Untuk cengek caplak keringnya di sekilonya Rp67.000 ya, sampai Rp72.000 saja untuk cabai caplak kering ya. Ya untuk video kali ini dicukupkan sekian dulu ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau salah-salah kata. Semoga yang sudah nonton video ini dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya, lancar segala macam urusannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.